Wadidaw, lihat. Triceratops menghadang kereta cepat, teman-teman. Apa yang akan terjadi? Kembali lagi dalam channel Dunia Main, teman-teman. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel Dunia Main terus berkembang menghibur teman di rumah. Mari kita let's go. Wadidaw, lihat teman-teman. Banyak sekali dinosaurus dan superhero-nya, teman-teman. Wih, keren sekali. Lihat, di sini ada Triceratops. Wow, keren sekali. Juga ada stasiun kereta, teman-teman. Dan ini adalah lokomotif kereta uap. Widih, kita bergeser ke arah sini, teman-teman. Wadidaw, lihat. Ini adalah lokomotif kereta cepat. Membawa satu gerbong tangki berisi minyak. Dan paling belakang itu adalah gerbong penumpang, teman-teman. Membawa dua gerbong. Wih, keren sekali, teman-teman. Oke, mari kita nyalakan lokomotif kereta cepat ini agar kereta langsung melaju, teman-teman. Let's go. Wadidaw, mantul sekali, teman-teman. Kereta meluncur sangat cepat sekali. Lihat, kereta juga akan melintas. Mulai terlihat, teman-teman. Wow, keren sekali, teman-teman. Wadidaw, lihat ini. Ada Stegosaurus. Dan juga ada Hulk. Ini adalah Hulk, teman-teman. Kita bergeser ke arah sini. Lihat, di sini juga ada Octopus. Keren sekali, bukan, teman-teman? Pepohonan yang sangat rindang. Ini adalah pohon cemara, teman-teman. Wow, sangat keren sekali. Kita melihat kereta di atas ketinggian. Kereta meluncur sangat cepat sekali, teman-teman. Membawa dua gerbong. Kita mendekat ke arah sini, teman-teman. Ada si leher panjang Apatosaurus. Memiliki badan yang sangat besar dan tinggi yang sangat raksasa, teman-teman. Keren sekali. Kelihatannya di sana ada T-Rex. Mantul sekali, teman-teman. Kereta akan melintas persis di depan kita. Wadidaw, lihat. Triceratops menghadang kereta cepat, teman-teman. Apa yang akan terjadi? Dan tertabrakan, teman-teman. Wadidaw, gawat sekali. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di sini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel Dunia Main terus berkembang menghibur teman di rumah. Kakak, bye-bye.